belum ada hasil nyata. Pengamat minta pemerintah serius tangani harga minyak goreng. Pengamat ekonomi menilai pencabutan larangan ekspor CPO belum menuai hasil. Harga minyak goreng curah belum sesuai yang ditargetkan pemerintah, yakni 14.000 per liter. Aduh, gimana nih Pak Jokowi? Masa ngurusin minyak goreng aja nggak bisa-bisa sih Pak? Nggak selesai-selesai sih Pak? Katanya Bapak hebat. Katanya menteri-menteri Bapak hebat semua. Masa ngurus minyak goreng aja nggak beres-beres sih Pak? Terus sekarang urusan minyak goreng mau dikasih ke Luhut gitu Pak? Kalau era sebelumnya bisa kasih harga minyak goreng murah, kenapa di era Pak Jokowi harga minyak goreng selangit Pak? Kan kalau harga minyak goreng mahal, yang kasihan itu kalau pengusaha-pengusaha kecil itu loh Pak. Bapak mikir nggak ke situ? Menteri-menterinya Bapak mikir juga nggak ke situ? Gimana sih? Masa ngurus minyak goreng aja nggak bisa-bisa? Nggak selesai-selesai? Capek deh.